Ya, masih di Buletin iNews Siang. Pemirsa, libur panjang akhir pekan dimanfaatkan warga untuk berlibur, bahkan tidak sedikit yang melakukan mudik lebih awal. Hal ini terlihat dari antrian panjang di pintu masuk Terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Diperkirakan kepadatan ini pun akan terjadi hingga Jumat malam. Memasuki libur panjang akhir pekan, kepadatan terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Jumat pagi. Sejumlah warga berlibur, bahkan tidak sedikit yang mulai berangkat mudik lebih awal. Penumpukan penumpang ini terlihat hingga antrian 100 meter panjangnya di depan pintu Terminal 1B. Dan penumpukan ini dikarenakan banyak sekali para penumpang yang akan menghabiskan akhir pekannya di luar kota. Dan juga sebagian lagi ada yang memilih untuk mudik lebih awal agar menghindari penumpukan penumpang dan juga lonjakan harga tiket yang tinggi. Sementara itu pemirsa, untuk Angkasa Pura sendiri sudah menyiapkan berbagai persiapan diantaranya untuk mengurangi adanya kepadatan, yaitu menambah pintu masuk dengan menggunakan pintu masuk karyawan. Hal ini untuk mengurangi adanya kepadatan seperti yang terlihat hari ini atau pagi tadi. Ya, diperkirakan kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta ini akan terjadi hingga Jumat malam. Dari Jakarta, Aprilia Putri, Juli Purwanto, iNews melaporkan.